Hai, aku baru selesai show SG tau. Aku mau sambil nyemil ya. Sumpah ini snack. Snack kan? Enggak deng, biskuit. Biskuit kesukaan aku. Mama. Masa aja aku dipanggil mama? Nih, biskuit kesukaan aku guys. Sumpah yang rasa ini enak banget, sumpah, 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 sumpah. Ella, kenapa sih dia di PM cerita apa sih? Biar aku dong. Hai, Kanakit. Kamu Jay. Aku mau nonton Minggu sama Kak Indah. Hai Kak Abi, look at my shirt. Thank you. Hai Kak Uti, aku suka cookies ini doang. Cuma ini panas banget di Istora. Kamu lagi di Istora Kak Ripat. Hai Kak Yoyon, hai Kak Erit. Cantik banget, mau kemana? Aku tuh habis teateran tahu kak, serigala tidur. Aku habis SG, makanya aku pulang, aku mau showroom. Udah lama kan gak showroom ya? Sambil makan cookies. Mau? Rasa red velvet. Oh my god. Tadi aku udah makan bakmi. Kamu mau cookies? Hai Kak Nafa, apa kabar? Iya dong, sekarang aku anaknya Wakanda banget. Black Panther kapan keluar lagi guys? Tolong info-info ya. Apa kalian mau nobar di rumah aku? Gak apa-apa. Karena aku pengen kasih ke kalian kalau biskuit ini enak banget. Setuju. Tapi kalau gak ditaruh kulkas juga enak. Cie, Kak Uti lagi ngeliatin orang pacaran ya. Hai Kak Anggit, hai Kak Lens, hai Kak Matthew, hai Kak Abdul. Hai Kak Nafa, hai Kak Riswar, hai Kak Heli Smiley. Fanbase nya Kylie ya? Lucu banget ya namanya Hailey Smiley. Tapi dia Melier lebih lucu. Maksudnya lucu juga gitu. Pendaftaran Gen 11 masih bisa, masih sampai tanggal 22 kalau gak salah. Pokoknya dah lah. Apa sih Kak Menti? Kak Menti kamu kenapa sih? Hai Kak Dita. Aku tadi tuh udah kenyang makan bakmi. Terus aku kayak pulang, panas banget. Terus aku liat di kulkas ada Oreo. Eh. Udah ya. Aku liat di kulkas pokoknya ada cookies. Susah banget sih ngomongnya cookies. Makasih Kak Anggit. Diskonnya Kak Andri, halo. Salam kenal. Oh my god, ada kayak Nandi juga. Iya, ini rasa red velvet. Oh my god, sumpah. Seenaknya itu loh. Tapi aku kalau makan ini nih, cookies ini, gak aku ini, gak aku... Apa sih namanya? Gak diputar, dijilat, dan dicelup. Langsung makan aja aku. Biasanya aku mau makan es krim.
Hai Kak Alika. Hai Kak Rama. Udah rela OFC lagi nih. OFC lagi dong. Kamu masa gak pernah nonton aku? Belum bro, aku belum chat DM bro. Baru pulang bro. Cookies gak enak, cookies tuh enak tau. Hai Kak Marshall. Hai Kak Ojan. Kemarin kamu nonton SG ya atau apa sih? Atau SNM ya? Tapi aku gak show, tapi kamu nonton. Padahal jadi ceritanya gini nih, aku lagi mau latihan kan. Terus kebetulan di situ tuh ada kakak-kakak merch. Terus ada list nama gitu. Aku kayak bingung kan, ini apaan, list apa, terus aku baca. Ternyata list orang yang datang ke teater hari itu, terus aku liat namanya. Nah ini nih, kayaknya si Kak Ojan nih. Ternyata dia nonton teater. Padahal gak ada. Tapi gak apa-apa sih. Tapi kamu gak pernah nonton kalau ada aku. Iya kanggit, aku satset-satset soalnya kalau pulang. Aku tuh pulang bareng sama my uncle. And my uncle itu kayak Rosie. Ngomongin itu apa tadi, Kak Lens. Yang cerita ini bukan sih soal BB-BB. Tau lah BB apa, ngerti kan BB maksud aku. Bukan merek ya. Kalau itu aku udah baca. Hai Kak Alika, kamu kenapa? Yang sebelah sama si buka kamu. Kalau hati kamu. Aku terbuka untuk semuanya guys. Aku lagi nonton drakor banget nih. Aku belum nih. Yang ada si Yuna kan ya? Aku belum nonton tau. Hai Kak Ayam Geprek. Cira titip salam buat mama kamu. Mama aku lagi gereja. Aku ditinggal. Nggak keburu soalnya tadi kalau aku mau ke gereja. Belum ada jadwal video call. Belum ada tau. Kau ti kangen aku kah? Enak banget sumpah. Guys aku mau makan es krim manggu. Angga boleh gak? Jadi intinya gini, aku tuh pengen nonton Miracle in Cell. Aku tahu Miracle in Cell ini emang sedih filmnya. Aku tuh pernah nonton yang versi Koreanya dulu. Sumpah aku banjir banget itu. Kayak mata aku sumpah banget. Nah terus karena mau dibikin versi Indonesia, terus aku malu lah kalau misalnya nanti nonton bioskop aku nangis. Yang aku nonton sendiri kan, aku nangis sendiri. Jadi aku gak ngajak siapa-siapa. Terus tadi aku tuh ngomong gini kan, aku pengen nonton Miracle in Cell lah. Terus Ella langsung nyeletuk gini, Aci, nanti pulang mau gak? Terus aku bilang, tapi kayaknya hari ini gak bisa deh lah. Kalau weekday kayaknya lebih murah, aku ngomong gitu kan. Itu lumayan kan bedanya. Apalagi hari ini pasti rame. Terus kata Ella, gak apa-apa Ci, hari ini aja kampungnya siang. Terus aku bilang, gak bisa deh lah. Sebenarnya aku pengennya nonton sendiri sih, aku ngomong gitu. Maksudnya aku tuh lagi pengen nangis sendirian gitu loh di bioskop. Itu kan filmnya ini kan sedih kan. Jadi maksud aku tuh aku mau fokus nonton, terus kalau aku nangis ya udah, jadi aku enggak perlu peduliin orang di sebelah aku gitu loh. Terus dia kayak, "Oh gitu, Ci. Bilang dong, Ci, kalau kamu enggak mau ada aku." Aku sepengen itu nonton. Emang kamu gak kangen aku juga? Kangen tahu. Ayo nonton sama aku aja. Ayo. Gimana kalau kita nobar di showroom? Ini gak boleh ya? Gak boleh gak sih? Udah mam yum. Udah Kak Wip. Cilnya dua cedem aku. Udah. Kan nanti ada sandaran bahu. Ah, kalau aku nonton sama Ella, Ella yang nyender sama aku, bukan aku yang nyender sama dia. Dia nyender. Habis itu dia bilang, "Si, pegel Ci tulang semua." Hai Kak Awan. Jadi kamu kemarin yang kreatif India.
Ini kamu yang teriakin Indira kemarin. Hai kamu Niva. Udah aku udah di rumah. Maksudnya aku mau tidur. Untuk nyender ke kalian aja ya. Hai Kak At Gavi. Ada gue kemana ngarekin lu. Pas SNM ya? Aku lagi di rumah tau. Aku lagi di rumah kok. Nih, Lia Melior, kamu kemarin bikin ini kah? Social butter, kenapa ini butter doang? Flynya mana? Social butter. Akhirnya si Tepi mau pakai. Dia tempel yang di botol minum dia. No, ada namanya Stevia. Tapi tetap aku yang minum. Enggak hujan tau. Enggak ada kak. Ini cuma social butter no. Social butter. Butter mentega. Butter. Kita masukkan butter. Longseng-longseng. Hai kak Agus. Hai kak Ari. Flynya terbang ya bener. Mungkin terbang kali aku kayaknya. Aku mau nyari bestie aku. Siapa bestinya? Rekomendasi yang enak dong. Aku tuh biasa cuma makan yang sundae tau kak. Aku cuma yang es krim biasa aja sama boba. Gak pernah coba yang aneh-aneh. Waktu itu pernah coba kayak minuman apa gitu. Kayak dia mix gitu loh semuanya. Jadi itu minumannya milk tea. Terus ada kayak boba. Terus kayak ada, bukan minum, kayak ketan hitam gitu sama, duh gak bisa deh. Terlalu banyak yang di mix. Entah-entah namanya mixer. Mix pip. Tadi udah aku plesetin jadi aku itu bukan merek. Kayak itu bukan merek. Dan makam yum yum. Udah deh. Ini aku udah jawab udah masih sekarang aku jawab belum. Karena kemarin dia suka gak sama hadiahnya. Suka dong dia mainin. Sebenarnya tuh waktu itu sempet aku beliin juga kan kayak mainan lilin gitu. Cuman emang udah agak lama dan dia tuh banyak maunya. Dia nyuruh aku terus lagi yang beliin. Setiap aku bawa pulang gift pasti dia nanya, buat Cece ya, buat Dede ya Ce. Terus aku jawab enak aja. Aku mau ambil es krim ya. Enak kan? Lagi panas-panas makan es krim. Gak pernah kasih hadiah nih kata adik, bohong nih. Dia jangan tinggalkan aku. Aku gak kemana-mana loh. Di Genspur yang banyak makan siapa? Aku sama Giselle deh kayaknya. Sama Ella. Tapi Ella kalau makan nasi dikit. Terus kayak mereka ini deh pada shock gitu kalau aku makan nasi. Biasa aja gak sih? Emang kalian kalau makan nasi berapa centong deh? Satu centong. Mana kenyang? Dua aku biasa. Atau kadang malah tiga. Cuma ya karena aku mau mengubah diri aku. Jadi aku kalau makan sekarang cuma satu setengah. Aku ada makan dua. Banyak banget sih. Masa harus dibeli banyak sih? Aneh kan? Mereka gak tau enaknya nasi. Siapa sih di Gen Lapas? Kamil. Punya nafsu. Makanan favorit Cili apa? Aku paling suka yang creamy-creamy gitu loh kak. Misalnya kayak spaghetti carbonara atau mac and cheese atau pokoknya yang creamy-creamy gitu. Kayak waktu itu kan aku pernah masak pap kan di Twitter, aku masak mie tapi kuahnya susu. Itu enak, aku suka yang kayak gitu. Atau kadang aku makan ramen, aku tambahin mayones. Hai Kabi. Hai Kak Tiramisu, aku balik dulu ya. Hati-hatiin dong, hati-hati Kak Uti. Sebenernya suka martabak gak suka. Martabak telur sih, kalau martabak manis kayak aku cuma bisa makan satu doang nih. Gak bisa banyak-banyak aku kalau martabak manis kayak keburu kenyang.
Pernah makan biskuit campur nasi? Gak pernah lah. Please deh, jangan aneh-aneh. Ah, mager, mau ngambil es krim tapi mager. Gak usah deh, gak jadi deh. Abis ini mau bobo aja. Aku mau pagi banget tau guys. Karena aku kuliah dari Senin sampai Sabtu, aku jadi gak ada waktu gitu buat bangun siang lagi sekarang. Jadi aku udah morning person banget orangnya. Terus kayak, kenapa sih aku kuliahnya harus setiap hari? Aku sih yang salah, tapi aku emang gak mau. Kalau aku gak ngambil setiap hari ya, itu tuh bisa-bisa aku sehari selesai sampai jam 4 kan capek ya. Please deh, aku tuh maunya cepat-cepat pulang dari kampus. Bye-bye Kak Awan. Semangat rapatnya. Hai Kak Pami, hai Kak Cikaram. Suka air kelapa? Enggak suka. Waktu itu papa aku pernah beli susu gitu kan. Terus kayak susunya ini tuh rasa kelapa gitu. Coconut Delight kalau gak salah. Oh my god, itu aneh banget. Aku juga gak suka buahnya sih, buah kelapa. Lagi airnya. Air tebu juga gak suka. Kalian pernah makan tebu gak? Tapi tebu asli, bukan yang airnya. Ngambil es tapi mager. Aku malas ke sana. Mau gendongin aku gak? Hai Kak Gaming. Gua apa gaming? Pernah makan hati gak? Hati ampla gitu. Enggak suka. Bukan enggak suka sih, emang enggak pernah coba. Jadi enggak tertarik itu. Kalau empal, kalian tau empal enggak? Empal itu kan daging. Jadi kemarin aku ada makan gitu sama kan sama mama papa gitu kayak di restoran Indonesia gitu. Terus aku kayak bilang enggak mau, soalnya itu ada empal kan. Aku kira tuh empal tuh semacam kayak yang kan tuh enggak sih kalau misalnya makan bakso atau kayak kikil gitu. Kan itu kayak berminyak gitu ya. Aku enggak suka. Aku tuh kalau makan sukanya yang dagingnya aja gitu loh, full daging. Atau biasanya makan soto nih, sotonya tuh kayak ada minyak-minyak kayak gitu, kalian tuh kan ya, maksudnya minyaknya tuh kayak gimana, bukan minyak sayur ya, tapi kayak minyak yang di dalam daging gitu loh. Berarti gak sih kayak kenyal-kenyal gitu, aku gak suka. Aku sukanya full daging. Semuanya pas aku cobain, kata mama aku empal itu kan daging. Aku cobain tuh, ternyata enak weh. Kalau empal enak sih. Ya kan, gimana, kalian ada gak sih yang pernah kuliah 6 hari seminggu? Wah ini. Tapi kadang kayak aku misalnya ngantuk di kelasnya, aku mau tidur tuh aku gak enak. Mungkin di kelas aku rajin-rajin. Kayak terus aku bahkan belum punya temen cewek yang deket gitu loh guys. Temen-temen cewek aku tuh malam, aku kan pagi. Terus kita jarang banget gitu loh buat ketemu, karena susah. Kayak misalnya aku udah balik, mereka baru berangkat ke kampus. Hai Kak Bruno, Bruno Gendut. Kalau kamu di rumah panggilnya siapa? Aurel. Tipis banget tuh untuk roulette bersama Lia. Iya, padahal tadi aku kira kita roulette loh Kak. Aku makanya panggil, hai Kak Dita. Terus, ternyata kamu ke sebelah. Kalau kayak gitu tuh emang kalian bisa tukeran gitu ya Kak? Kayak waktu itu katanya aku pernah diceritain gitu kan. Ada yang kayak sesama yang nonton gitu bisa tukeran gitu. Kalau Kak Anggi tadi fotonya sama siapa? See you Kak Nafa, bulan depan nanti kita ngobrol ya. Klinsel, tapi gak mau sama temen. Tapi temen aku semuanya ngajak. Temen cewek yang aku ceritain di PM itu ya. Jadi sih kayak biasa aja. Ternyata aku setelah itu ada yang suka sama dia gitu kan. Cuma kayak biasa aja. Karena aku tuh orangnya suka bergaul. Tapi karena aku ngerasa tempatnya itu gak asik, aku gak suka.
karena aku gak nyaman sih di tempat itu. Kalau aku nyaman pasti aku bisa bergaul. Ya bisa di JKT tuh aku nyaman dan mereka semua baik. Tapi kalau di kuliah tuh kayak aku gak VC dulu bulan ini ya, sibuk. Wah, tapi kemarin video call sama Risa musuhan. Iya. Nanti bawa tisu, tisu aku habis kemarin kan, aku bawa ke kelas terus temen aku nggak sengaja tumpahin kopi di bukunya. Terus kayak dia bagi tisu, bagi tisu, tapi nggak ada yang nolongin. Udah, aku dengan baik hatinya aku bilang gini, nih pakai aja habis. Jadi aku lupa beli tadi, aku yang harusnya beli tuh pas pulang dari teater, aku lupa. Raisa atau siapa ya, teman deh, atau Gisel ya, aku lupa deh. Tempat kuliahnya elit mungkin sih. Enggak sih, biasa aja. Gak tau sih menurut kalian gimana. Menurut aku biasa aja. Abis orang minta tolong, masa gak ada yang bantuin kan? Sangat tidak berkeprimanusiaan. Kamu suka balapan gak suka? Dulu aku balapan ini, balap karung. Gak usah sampe marah-marah ceritanya dong. Ya kesel tau gak sih kak? Kayak itu dia, makanya aku tuh di kelas gak mau. Tapi emang harus sih, harus punya temen. Maksudnya bukan temen aku tuh banyakannya ceweknya pokoknya malam. Jadi aku temenannya di kampus tuh sama yang satu circle sama aku, tapi ya sisa-sisanya doang yang cowok-cowoknya. Tapi itu juga gak semuanya sekelas. Jadi aku kayak kalau misalnya di kelas gak ada temen ya udah. Terus yang kemarin itu yang nyamperin aku tuh, aku gak kenal sama mereka. Aku juga lupa nanya namanya. Terus makanya guys, kalian jangan lupa subscribe sama aku ya, kalian tahu rahasia negara ini. Nah, di situ terus setelah itu kan ada sekolah lagi sama mereka. Ya udah sih, aku kayak biasa aja. Soalnya mereka juga gak ngajak ngobrol. Cuma waktu itu tuh mereka kayak bilang, minggu depan kita sebelahan ya. Nah, saya tuh teman-teman aku tuh ini banget guys, posesif abis. Kayak mereka tuh takut gitu loh kalau orang yang di sebelahku yang gak bener gitu. Emang ada yang gak bener? Maksudnya kayak kalau gak kenal atau enggak kayak yang gak jelas gitu. Maksudnya kayak yang suka flirty-flirty gitu lah, kalian ngerti lah maksudnya kayak gitu. Aku gak suka, aku tuh mau jadi orang yang tidak menonjol di kelas. Aku gak mau dosen tahu aku ada, tapi tetap harus hadir. Bisa disuruh maju, aku gak mau maju padahal aku bisa. Aku gak mau menonjol. Bye bye Kanava. Udah kan, jadi anime aja sih bener. Kalau jadi anime bisa pilih-pilih temen gak ya? Iya kan, kalian pernah gak sih kayak gitu? Kalian ditemukan oleh teman-teman kak yang caper gitu, tapi ke kalian, jadi kayak aku tuh gak nyaman. Jadi aku lebih baik aku diam, aku menutup diri, aku membuat tembok batasan. Cukup aku main sama teman-teman aku aja. Tapi kalau misalnya nanti gak ada teman ya udah, kita cari teman. Karena lingkungan kuliah nggak semenarik itu, sejadinya aku nggak bisa menjadi social butterfly di sana. Padahal aku ingin mengepakkan sayapku loh guys. Kayak aku tuh sebenarnya bisa ngobrol sama yang siapapun itu, tapi karena aku ngeliat mereka kayak aku mencurigakan ini orang ya. Nggak deh gitu. Kita kan harus pintar dalam memilih teman. Kacilia apa tuh, sama orang nanti aku. Hai kaponakan. Ya kan, aku harus mengepakkan sayap social butterfly ku. Tapi ini bukan tempat yang tepat. Jadi lebih baik saya di jam kuliah pulang, kuliah pulang, kupu-kupu. Tetap kupu-kupu kan yang penting. Di situ terus aku udah kerjain tugas juga. Hati-hati ya pokoknya, ya kan kita harus hati-hati kan. Itu dia, karena aku dengar dari kalian kita tuh harus hati-hati kalau sama dunia perkuliahan. Karena dunia perkuliahan tuh
sangat luas dan kebanyakan orang hanya memikirkan diri mereka sendiri. Kalau aku mikirin orang lain. Tapi bohong. Enggak deh, beneran. Cuman aku lagi ini aja, enggak beruntung. Aku enggak satu jam kuliah sama teman-teman aku. Mending main sama aku aja. Iya betul itu. Aduh. Apa gitu sih, aku mau VC sama kamu. Wih, akhirnya aku ngobrol sama Kak Yoyon. Kayak kita cuma seringnya di interaksi di showroom doang. Nanti kita ngobrol ya, berarti bulan depan dong. Bulan ini ya. Betul, tetap jadi kupu-kupu yang indah tapi diam, indah dan diam. Ayam geprek katanya Kak Dinda Wai, apakah saya boleh jadi Cilia jadi osi? Maksudnya boleh osiin aku? Boleh. Maksudnya enggak usah nanya Kak Dinda, itu tanya ke aku juga, aku bolehin. Cara keluar dari pertemanan yang toksik dong, Ci. Itu susah sih. Apalagi kalau misalnya kalian temenannya udah lama. Tapi sebenarnya ya, kalau misalnya kayak temenannya udah lama gitu, terus kamu baru sadar belakangan kalau misalnya lingkungan kamu toksik tuh agak susah sih. Kecuali dari awal nih, kalian baru temenan. Terus kalian tahu mereka tuh emang toksik. Itu lebih baik menghindar sih, lebih kayak apa ya, aku gak pernah sih kayak gitu lingkungannya toksik, so aku yang toksik. Gak ada yang bercanda. gak bercanda. Sebisa mungkin jangan main lagi sih, karena gak bakal nyaman gak sih kalau sebenarnya, kalau menurut kalian itu pertemanan yang toksik. Toksik mah itu kendaraan. Ya enak kan menyendiri di kelas, tapi kelas aku dingin, aku gak suka. Aku menyendiri di kelas kayak udah dingin. Terus aku di pojokan, terus aku gak punya teman. Oh my god, itu bukan aku banget. Oh my god, kalian kan harus tahu aku social butterfly. Gak, aku punya teman kok, cuma kayak gak semuanya aja gitu. Kayak mungkin mereka tahu aku, tapi aku gak bisa lah. Ya gak, kita kan harus pintar dalam memilih teman. Aku gak bosen hanggit, masa iya bosen sih, masa aku bisa bosen gitu loh dengan kehadiran kamu. Bilang sama di hotel VC kamu hari Minggu. Iya deh, kenapa ya aku weekday mulu? Kemarin pas aku video call pada kayak bilang gitu, pada komplain kayak, kamu Li kalau apa video call Senin mulu, kenapa sih? Iya, makanya aku juga gak tahu. Kayak ada sih, cuma kayak aku gak tau aja kemana. Misalnya kalau PC pertama kamu deg-degan banget. Bohong! Bohong, Kak Lens. Kayaknya ada deh kalau misalnya kayak gitu mah. Misalnya mereka suka JKT pasti ada sih. Cuma mereka gak kayak gimana-gimana banget sih. Paling aku disuruh, Aurel, nyanyi Fortune Cookie dong. Sampai aku begini, teret, di depan mereka. Gak aku ladenin, aku cuma ketawa. Hahaha. Tawa doang. Mereka manggil aku Aurel sih, mereka kan gak tau kalau misalnya nama aku Lia kan. Kayak pasti mereka langsung aneh, nama lu Lia gitu. Pasti mereka tanya Aurel. Terus udah mana di kampus aku banyak banget namanya Aurel. Kesel deh aku guys, kenapa ya Aurel tuh pasaran banget. Kan harus tahu aku tuh kesel kenapa nama aku harus pasaran. Seenggaknya ada nama belakang lah minimal. Coba saran nama belakang yang bagus. Komennya gak delay guys, aku yang baca dari bawah. Aurelia Belvania ya? Aurelia Brahmantia. Aurelia Lia Melior tuh bagus itu. Atau apa lagi? Aurelia Y. Aneh banget Aurelia Y. Aurelia kenapa? Masa gitu?
Aurelia Vania. Boleh lah, cuma kayak udah AA lagi aku. Itu mesti yang namanya agak-agak western gitu loh. Terus jangan Korean ya, kayak nama Korean nanti ada Kimnya lah. Itu orang-orang ketawain aku lagi, masa Kim Aurelia Ningtara. Aurelia Ningtara itu kayak Kak Devi gak sih? Atau siapa ya, apa aku salah? Aurelia Agatha. Bagus sih. Aurelia Nita. Enggak. Masa Aurelia Gen 10 itu mah itu bukan nama belakang lagi, Kak. Itu tuh jiwa aku itu. Mau jadi keluarga aku enggak? Hai, Aurelia Tandusu Dipcu. Bagus banget deh. Aurelia suka turu, Aurelia suka makan, Aurelia suka tidur. Ya padahal aku baru mau pura-pura nge-like. Tapi itu ada kipas angin, jadi rambut aku bergoyang. Padahal aku mau pura-pura nge-like diem gitu. Tapi ini goyang. Gagal sudah rencana aku. Aurelia geprek. Aku gak ada marga. Lagi suka lagu apa? Aku tuh suka kirim lagu kesukaan aku di PM gitu kan. Makanya kalian jangan lupa subscribe PM aku. Ntar aku kasih tahu aku lagi suka dengerin lagu apa. Aku anaknya tuh udah memang suka dengerin musik banget sih. Kok gatel ya aku ya? Kayak muka aku disemutin gitu. Hai Kak JJ, jangan-jangan kita kembar. Ulang tahunnya sama. Lia bagi playlist Spotify. Aku kalau nge-share ke PM gitu enggak, bukan playlist sih, lebih ke kayak satu-satu aja gitu lagunya. Jadi kalian bisa masukin ke playlist kalian. Oh my god, aku menangis guys, kalian lihat enggak air mata aku. Ngantuk. Sampai ada air mata. Jadi tuh aku bangun jam berapa ya? Jadi aku matanya sipit. Ya ampun. Mau dong kirimin aku ke play ke playlist. Kirimin playlist. Jadi tadi aku bangun jam. Tuh kan nangis lagi. Kan kayak gitu gak kalau ngantuk sampai keluar air mata gitu. Tadi aku bangun lumayan pagi sih, 6.45. Sumpah aku galau banget, ini aku galauin kalian sih ya. Jangan galauin aku gitu dong. Enggak. Ini kalau misalnya ngantuk aku emang matanya berair mulu. Oh itu pernah tuh. Aku kan lagi jalan ya. Lagi naik motor sih pas itu. Bukan yang paling bawah. Maksudnya aku lagi naik ojol. Terus kaca helmnya aku buka. Aku gak tahu kenapa. Karena aku pakai maskara atau aku kena debu di jalan. Itu matanya bener-bener berair terus. Berair terus. Tapi kan biasa hari Minggu 6.45 tuh masih pagi tau. Kan dia keluar lagi tuh air matanya. Terus bener-bener perih banget, jadi perih banget. Aku gak tau itu gara-gara kena maskara atau debu di jalan. Sampai jadi kalau pas aku di jalan aku begini. Celi atau Cili? Kebanyakan sih pada panggilnya Ci ya. Ci. Ada ini gak Ci? Tebak cuma kalau sampe gak ada ya. Iya matamu minus, iya minus. Ini aku minus 3, ini minus 2. 2,5 ding. Ini 3. Si aku udah gajian waktu ya. Nanti kita ngobrol ya kak Yoyo.
mata aku tuh emang sayu tau guys, tau gak sih pas aku nge-share foto yang di ulang tahun Kelly, kan harus tau komennya pada kayak matanya ngantuk banget gitu. Enggak, ini mata aku tuh emang sayu, kalian harus lihat bentuk mata aku tuh, lihat kan, dia tuh bukan naik, dia tuh turun gitu loh, tuh matanya tuh sayu, bentuk mata aku tuh sayu ke bawah ya, bukan aku ngantuk, please. Tuh matanya emang turun ke bawah, jadi kelopak matanya itu ke bawah kayak bulan tuh, bukan naik begini tuh. Aneh kan aku kalau begini atau begini, aneh kan. Stepping nggak bela tau. Bukan kayak capek tau, cuma ngantuk aja. Sayu kangkung, pas sayu bayam, sayu kangkung. Beda ya, sayu, mata sayu sama sayur beda ya. Aduh, admin Heli smiling, apa ini sini, ayo. Hai Kak Azif, Asfi, Asfi ya? Itu mah Mayu Kak, Mayu Watanabe itu. Pipi aku kurusan, thank you banget loh. Sumpah makasih banget bilang pipi aku kurusan. Pipi aku gedean tau. Pusing jarak kecil pipi gimana. Silvia udah mam yung. Yung, udah deh, aku udah. Aku tuh dulu sukanya Mayu Watanabe. Aku di AKB sukanya Mayu Yu. Dia gen 3 kan. Dulu aku kalau nonton AKB sukanya dia. Setelah itu aku tiba-tiba pas aku denger, pas audisi JKT aku baru ikut-ikutin lagi kan. Maksudnya aku search-search tentang mereka gitu. Eh ternyata dianya udah great. Aku pengen suka sama itu tau. Sama Yuyu. Suka itu aku sama dia, cantik banget. Duh ya ampun, debak tadi sugoi, nggak boleh, nggak boleh kan nanti ping pang pong. Lucu deh tadi. Hai Kak Dini, iya ada disco dari siapa nih, dari Kak Abdul. Oh Kak Abdul, terima kasih ya Kak Abdul. Kak Anggit juga terima kasih. Aku nggak bosen tau Kak Anggit, kamu nggak bisa mikir aku bosen sih. Iya, terus kayaknya si Mayuyu ini ya udah enggak di dunia entertainment lagi kan. Iya gak sih? Seru banget show tadi. Wah, seneng deh aku. Tapi emang SG, aku suka SG sih. Banyak MC-nya lagi ya. Tanah malaikat itu. Spill show minggu ini mana bisa, aku aja enggak tahu tahu Kak. Aku tuh gak tau minggu ini show apa. Jadi kalau kalian baru tau di Twitter sama aku juga. Enggak deh, ya pokoknya aku belum tau deh. Jangan bohong kalian, aku kamu tidak nonton. Aku suka LKJ karena kamu sama Kak Indah. Boleh join Interlia, gak emang ada Interlia? Itu gabungan Interinda dan Lia Meliar ya? Yang sebelah cakep-cakep gak Ci? Enggak, cakepan aku. Bercanda deh guys. Mau proklamasi, aku seneng deh Langit. Kamu kalau cerita panjang banget, aku suka bacanya. Oh ini nih Kak Ade, halo Kak Ade. Ada Kak Ade kah? Ada Kak Ade. Kemarin aku lihat ada yang showroom Kak Ade nomor satunya tuh. Aduh. Ade, mata aku netes tau. Itu karena ayolah Kak Ade aku nangis loh. Enggak deh, ini mata ngantuk. Iya deh, kenapa sih Kak, nanti kamu kalau teateran gak pernah tuh shoot sama aku.
Kayak tadi aku kan abis SG, Kak Dita lewat, tapi aku gak tushit sama dia. Kok bisa muka kayak gini kelahiran 2002? Makasih loh. Kayak aku kata baby face karena pipi aku deh guys. Pipi aku kayak cabi gitu, makanya kelihatannya kayak baby face. Iya gak sih? Kalau gak cabi juga kayaknya kelihatannya kayak gitu deh, tapi apa yang mungkin aku baby face kali ya. Jadi inget ini kata si Ella ya, Ella apa Raisa gitu, aku lupa deh. Kita lagi bercanda, aku bilang gini, aku baby face ya, aku ngomong gitu kan, tiba-tiba aja random. Terus kayak mereka langsung jawab gini, enggak sih kamu baby face. Terus kayak ah, gak tau waktu itu viral di TikTok. Kalian tau gak sih yang baby face? Aku tirus banget, sumpah, dari mana? Serius nanya, dari mana aku tirus? Aku ngerasa bulat banget, tau gak sih? Aku sampai kesel, tau gak sih kalau di kamera live streaming? Kayak, ih, apaan sih? Gemuk banget. Enggak, ya kan? Enggak tirus kan? Tapi aku seneng kalau dibilang tirus. Dari pipi ke bawah tirus itu mah bentuk muka gak sih kak kayak gininya, maksudnya tuh pipi aku bulat tuh, dah tuh gede tuh, tapi aku nggak mau, aku nggak mau, aku nggak mau berbulat bulat tau gak sih. Iya mau cuci muka deh abis ini sekalian mau bobo. Lucu tau, lucu ya, makasih ya. Hai Kak Desi, Tushu sama Lia, seru deh. Ih siapa tuh yang ngomong? Kawan, iyalah. Jadi sebelum kemarin kan aku ada tushut kan sama kawan. Aku udah tahu itu tuh kawan. Terus pas duduk dia si kawan ngomong, aku yang kawan. Terus aku bilang, iya aku tadi baru mau ngomong gitu. Aku mau nanya kan ini kawan ya. Terus ternyata benar, tapi malah kawan duluan yang ngomong. Tapi aku lihat si kawan ini ngerakin Indira guys. Parah banget, bulan Oktober gak ada. Iya deh, kenapa ya Kak Dita? Even OFC kita gak bareng. Kamu nonton teater gak tushut sama aku. Bukannya kemarin kamu teriakin Indira, tapi kok suaranya dari kamu sih? Indira! Gitu. Tapi di belakang kamu ya? Pakai masker sih. Cekinca dapat si jadi buaya manusia dipercaya. Siapa buayanya kak adik? Hai kak Fian, beneran bukan kamu itu kawan, tapi kok suaranya dari kamu sih? Mungkin aku salah dengar atau mungkin itu bayang-bayang kamu. Gak mungkin, kamu gak bisa ngaku di dalam lain, aku udah tahu kamu. Kalian makanya kalau nonton teater tuh pop ke aku dong, duduknya di mana. Tapi sebenarnya kalau bisa row depan pasti kelihatan tau. Kadang tuh yang row belakang, jadi kita kalau di atas panggung itu sinarnya ya ampun aku jadul banget. Lightningnya terlalu ini apa silau. Jadi karena silau di depan mata kita di sinar, jadi kita tuh gak bisa ngeliat sampai belakang. Muka yang kelihatan ya paling sampai row. Belakangnya tuh enggak. Kayak mesti begini nih. Makanya aku suka begini di teater biar aku bisa lihat. Makanya kalian kalau misalnya nonton teater kasih tau aku duduknya di mana. Kalau di belakang gimana? Ya enggak apa-apa juga sih, pengen tahu aja. Di PM kamu ada rahasia negara gak banyak tau. Aku sering cerita di PM. Aku dapet cekice sama kamu pas teater NF. Iya tapi sama Cilin juga kan. Aku sebenernya udah liat tuh. Wih, namanya
Dita apa gitu kan. Terus aku pasti mikir, wah jangan-jangan Kak Dita nih. Terus aku liat, oh iya bener Kak Dita. Ih, makasih loh kawan kalau gitu. Berarti kamu udah konfirmasi itu bukan kamu ya? Karena kamu udah konfirmasi, kamu dapat hadiah. Muap mulu, aku ngantuk. Itu artinya aku ngantuk. Tapi aku masih mau showroom, aku males tidur. Aku emang posesif guys. Gimana ya guys? Gak bisa aku kurangin keposesifan itu. Sejak didoakan kamu, aku duduk di depan terus. Tidur sore-sore gak baik, kenapa? Orang kan capek, gak ada jamnya. Aku baru gabungnya, aku saja kan. Kok aku diancem sih? Kalau gitu kita hapus makeup dulu deh di sini. Hai Kak Dame. Pergantian hari atau suhu? Kirain kamu mau bilang pergantian hari cinta. Jadi SG deh. Pengen nambah si kecil dia deh. Hai Kak Hania. Hanianya Gisel. Makasih ya Kak Yoyon. Ini aku masih di depan bola nonton showroom kamu loh. Iya Kak Ade, aku gak sekarang kok selesainya bener. Tenang. Walaupun aku selesai kan kita bisa ngobrol nanti. Masih ada waktu, aku bisa showroom lagi. Atau enggak, nanti ketemu kan bisa di video call. Atau enggak bisa aja nanti kita ketemu di teater. Kamu lagi sibuk ya? Teman-teman kuliah aku bilang binder aku lucu tau gak sih? Itu dari Kak Ade. Kamu gak jadi wahar pas setan saya cilin. Kenapa? Gara-gara aku. Duh. Bagus deh. Bercanda. Ya udah kalau gak jadi wahar mah. Nonton aku masih lama. Capek banget bu, kok muka. Enggak, ini bukan capek, emang dari lahir kayak gini. Emang muka aku terlahir kayak orang capek gitu. Padahal aslinya kalian tahu karena aku tuh super happy. Enggak sih, ini semua bohong. Enggak, aku emang ngantuk. Bener lagi mau bobo. Tapi aku masih pengen showroom. Dari lahir udah capek. Parah banget sih. Iya, minimal 10 tahun di JKT. Bisa lah ya. 29 ya berarti ya. Bisa lah, 29 lah. 29 tahun belum tua kok. Ya kan, 29 tahun belum tua. Aku mau rest theater sampai saya jadi. Oke. Tapi janji ya. Kata adik gimana? Kata adik kamu kapan ke Jakarta? Kirim foto pas aku kecil lagi ya. Nanti aku kirim deh. Hari ini aku mau ngetop aja. Ih parah banget Kak Matthew, sumpah aku kecewa banget sih kalau kamu gak datang. Kamu lihat gak tadi? Di sini tuh ibaratnya ada api. Artinya udah serius. Udah ditiup berarti kita musuhan. Info masuk fanbase Cilia dong. Kak Hania kamu kayaknya mesti Kak Dinda nih, Kak Hania mau masuk fanbase Cilia. Ah, lucu banget sih Cilia. Jadi adek atau jadi kakak? Ayo, itu pertanyaan kemarin SNM. Aku lebih suka jadi kakak, aku gak suka jadi adek. Memang begini jiwaku. Ah, jatuh. Kelingking, semoga aku datang tapi doain ya. Guys, kayaknya aku harus sudahan.
ya mama kok mau ngerjain tugas. Masih lama sih sebenarnya deadline-nya hari Kamis. Tapi kan lebih baik, lebih cepat lebih baik ya, daripada kita menunda. Kalian suka gak nunda-nunda pekerjaan? Kak Dinda, Kak Fian mau masuk fanbase katanya tuh, Kak. Ingetin tuh, Kak. Kak ada keingetan bahwa Inosibe gak ada, tapi kalau misalnya adiknya Raisa atau Kelly, kayaknya aku bakal kabur sih. Kakak, aku langsung kabur ke belakang. Bye Raisa, Kelly. Selesai lagu mereka, ada yang ini sampai ending. Iya tahu, kami itu masa ada yang ngomong ke aku admin fanbase ya, serem-serem. Kalian itu kenapa emang yang enggak kan, kalian kan bukan apa-apa kan, kalian kan super friendly kan. Nggak boleh kalian nanti nggak boleh. Ngantuk banget itu Rally, ini bukan ngantuk lagi, ini bukan main ngantuk kayak ini. Sampai tadi aku bahkan jalan pulang sampai begini gini tau. Gitu. Kayak aku udah mikir sampai rumah nih, aku harus tidur. Tapi aku pengen showroom, ya sih? Gak boleh, hari kita gak boleh. No. Jangan percaya yang galak sama itu doang. Kami itu galak ya. Cile kayaknya kita harus baca dia. Okay, see you. Ada Kak Dinda, masa aku sebut disini sih? Kita gak boleh ngomongin orang. Ya gak sih? Karena dosa. Tapi kalau ngomongin diem-diem ngomong apa sih? Canda bitch. Action yuk. Coba kalian sebut nama lengkap kalian. Jadi kita seolah-olah absen itu kayak absen-absen kuliahan. Coba sebut nama lengkap kalian. Ria Melior. Hadir bu. Dita Kuswadi. Hadir. Pasha Pradana. Naim. Dinda Westevia. Rohit Permana. Awan bukan awan. Awan bukan awan. Anggit Brahmatia. Brahmatia. Maaf Kak Anggit. Brahmatia. Nicholas Mandagi. Hadir Bu. Anak kuliahan tuh kalau absen emang malas atau gimana sih, mereka kayak nggak ngomong hadir bu, mereka cuma gini. Aku ikutin kan. Aurelia hadir bu, aku gitu hadir bu. Biasanya gini dong. Serigala tidur. Bye everybody. Panjang ya nama kamu Kak Ojan, ternyata aku kira kayak Janual Praditya Kriprism. Bye. Kita ketemu ya teater minggu depan atau mungkin nanti pas video call baru ketemu. By the way, aku hari ini ping-ping banget deh. Sebenarnya masih ada sweater warna pink tapi aku nggak bawa, panas soalnya. Enak banget absennya pakai aplikasi, aku masih manual atau gak sih, bahkan harus tanda tangan. Iya mau udahan nih. Skip malas nonton teater, parah banget. Aku baru join loh, woy. Sumpah, kamu baru join Emelia, oh my god, welcome to the jungle. Kak Kokom. USS yuk. Apa aja absen, tau kan? Berarti kamu kayak kampusnya elit banget ya? Emang kampus aku kayak tradisional deh. Belum join, masa sih Kak Adi belum join ya media? Makasih guys. Nanti kita ngobrol lagi ya. Aku mau absen dulu deh. Kita absen nih dari nomor 20 deh. 26 deh soalnya ada Kak Lens, widih. 29 deh soalnya ada Kak Kevin Aulia. Oke deh, 30 deh, 30. Makasih Kak Lulu, makasih Kak Kevin Aulia. Makasih Kak Otak Geser, Kak Denny, Kak Lens, Kak Jones, Kak Andri, and Kak Jihadaji.
Makasih ya kalian kemarin selamat malamnya itu. Lucu deh. Pokemon aja cuy. Makasih Kak Pokemon, Kak Angga, Kak Nafa, Kak Aurelia Love Nate. Hai Kak Nate. Kamu lucu sih bisa pakai gini. Love. Makasih Kak Arkana, makasih Kak TB, Kak Dindawai, Kak Kelurahan, Kak Akun Sedih. Ih, kamu kenapa sih? Ayo dong, kata adik kita ganti namanya, jangan Akun Sedih lagi. Akun Lia. Kak Ari, Kak Ojan, Kak Frisky, Salken, salam kenal Kak Frisky. Kak Marshall juga makasih, Kak Awan makasih Kak. Nanti aku mau selesaiin blog dari Kak Awan itu. Kak Hernandi juga makasih, Kak Abista, Kak Mardanu, Kak Abdul, Kak Adeno, dan Kak Gendu. Terima kasih Kak. See you, bye-bye. Besok kalau aku gak kegiatan ya, aku showroom, bye-bye.